Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Tom and Jerry juga ada di luar angkasa sebagai dua satelit yang tampaknya saling mengejar sebagai bagian dari misi Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-on atau GRACE-PO NASA. Misi ini akan memungkinkan para ilmuwan untuk lebih memahami iklim bumi. GRACE-PO merupakan kelanjutan dari proyek asli NASA yang berlangsung dari tahun 2002 hingga 2017. Srinivas Bettapur, Direktur di Pusat Penelitian Luar Angkasa UT, memimpin pengembangannya. GRACE-PO melibatkan dua satelit yang menurut NASA, Jet Propulsion Laboratory atau JPL, terpisah 137 mil. Sama seperti Tom and Jerry, satelit terus-menerus mengejar satu sama lain di orbit di sekitar bumi. Tujuan dari desain ini adalah untuk memungkinkan pengukuran medan gravitasi bumi. Data dari GRACE-PO akan digunakan di seluruh dunia untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, dari prediksi dampak kekeringan hingga informasi tentang penggunaan dan pengelolaan air dari akuifer bawah tanah. Air tanah, samudra, danau, sungai, dan lapisan es akan dimonitor oleh satelit kembar yang merupakan bagian dari misi bernama Badan Antariksa Amerika Serikat dengan Pusat Riset Jerman untuk Geoscience. Di antara inovasinya, GRACE adalah misi pertama yang mengukur jumlah es yang hilang dari lapisan es Greenland dan Antartika. Frank Webb, ilmuwan proyek GRACE-PO di Jet Propulsion Laboratory NASA, mencatat bahwa untuk memahami perubahan yang terjadi dalam sistem iklim, para ilmuwan membutuhkan catatan data selama beberapa dekade. Catatan dari GRACE akan memungkinkan kita untuk lebih membedakan variabilitas jarak pendek dari tren jangka panjang. Manajer misi akan mengevaluasi instrumen dan sistem satelit serta melakukan prosedur kalibrasi dan penyelarasan. Kemudian, satelit akan mulai mengumpulkan dan memproses data sains. Begitulah penjelasan singkat terkait satelit GRACE-PO alias satelit Tom and Jerry. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.